Ya. Nah, satu. Okay, hi. Kita baru je sampai dekat Penang. So tadi dah parking kereta tu. Kereta tu je parking dekat atas bangunan tau, naik lift juga. So sekarang ni saya tengah lepak dekat luar jap, rehat-rehat sikit sebab tadi dah bawa kereta lama sangat, 3 jam setengah kan. Wife saya dah kat atas dah, dia nak check in. So let's check it out. Happy ke dah sampai hotel ni, Harum? Happy tak? Ahmed pun happy juga. Sekarang ada dekat lobby. Tu wife saya tengah check in. Harum dapat topi. Ahmed pun dapat topi juga. Wow, cakap thank you tak? Cakap thank you. Thank you abang. Memang tak suka. Thank you. Tak nak. Ahmed, ni pakai topi ni. Comel. Kan comel. Dia dah pakai tu dah okey lah tu. Harum. Bagi lagi sekali. Tadi tak rekod. Bagi lagi sekali, okey. Wah, happy apa ni? Happy Father's Day. Thank you. Hello, abang. Cantiknya topi awak ni. Selah nak uruskan budak seorang ni, dia memerlukan 3 kuasa kuda. 1, 2, 3. 3 kuasa kuda. Selah dia kan big boss. So bilik dia memang keadaannya macam ni, memang sangat-sangat bagi saya cantik lah. Saya pun tak pernah lagi masuk bilik yang macam ni, yang ada benda ni. Ha? Bukan budak-budak je boleh main ni. Saya pun boleh main juga ni. Saya demo sekali, okay? Ha? 1. So ini tempat dia punya ni lah. Apa entah nama benda ni. So dekat atas ni ada lagi tempat playground untuk budak-budak naik ke atas. So ini katil dia. Setiap kali saya buat video mesti anak saya lalu dekat depan saya. Ni malam ni saya akan tidur dekat sini. Sebab saya tiger. Besar gila. Cuba tengok dekat sana tu, ada tempat playground lagi dekat atas sana tu. Kat bawah ni pun ada juga. Tengok. Anak-anak saya ada dekat dalam ni, ha. Jom tengah makan betul-betul ke tu? Tipu-tipu je. Ingatkan betul-betul. So dia ada pantry dekat sini. Kita tengok apa yang ada. Basically semua barang-barang yang ada dekat dalam bilik ni, especially, adalah untuk kanak-kanak lah. So tandas dia simple je. So kita datang nak main, main-main permainan dalam bilik. Sleeper? Saya punya tak ada. Saya kena basah. Tak apalah. Tengok TV ni, halayan drama Korea. Tengoklah betapa seronoknya dia main dalam bilik hotel ni. Oh.